Sudah siap beradaptasi dengan kebiasaan baru di era new normal? Ayo, simak protokol kesehatan yang harus kamu ketahui. Jika kamu beraktivitas di ruang publik, kamu wajib menggunakan masker ya, MOP lovers. Gunakan juga face shield dan juga sarung tangan jika diperlukan. Sebelum beraktivitas, pastikan kamu membawa hand sanitizer, sabun cair untuk mencuci tangan, masker cadangan, tisu basah atau tisu kering, peralatan makan, dan juga peralatan ibadah pribadi. Jika bepergian menggunakan transportasi umum, pastikan selalu menjaga jarak atau physical distancing dengan penumpang lainnya. Dan juga gunakan hand sanitizer ketika menyentuh benda di tempat umum. Saat berada di kantor, sekolah, ataupun kampus, gunakan siku atau kaki untuk membuka pintu. Cek suhu badan dan jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun hingga bersih sebelum masuk ruangan dan memulai aktivitas kamu. Selalu jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi seimbang. Rajin berolahraga dan juga istirahat yang cukup ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT Media Onsu Perkasa. Aktivitas tidak lantas membuat Bunda Sarwenda melupakan betapa pentingnya berolahraga. Maka, jikalau ada waktu senggang, ibu tiga anak ini selalu menyempatkan waktu untuk berolahraga singkat dengan gerakan yang sederhana. Seperti saat dijumpai oleh tim cuap-cuap, Bunda Sarwenda rupanya sedang asik membakar kalori yang sudah masuk ke dalam tubuhnya itu. Namun, bukan Bunda Sarwenda namanya kalau tidak bisa multitasking. Sambil melakukan berbagai gerakan, Bunda pun harus menggendong Tania yang saat itu sedang cukup rewel. Maka seperti inilah serunya olahraga singkat ala Bunda Sarwenda yang juga bisa cupers ikuti selama di rumah saja. Ikut. Kemana sih? Kemana? Udah ya, gak kuat di situ. Ya, Tania, Bunda lagi olahraga.
Oh, suruh minum dulu. Gimana Ci hari ini Ci? Oke cepat hari ini kebetulan aku udah hari ini masak malasyongko, itu makanan malasyongko. Itu makanan kesukaan aku waktu di Singapura. Lockdown kita bikin sendiri. Tadi pagi udah makan 2 mangkok. Jadi ini olahraga dulu. Kebetulan masih ada waktu kan? Iya. Ini rutin tiap hari Ci olahraganya Ci? Iya kalau ada waktu pasti aku olahraga. Sekarang anak aku balik. Nah udah selesai olahraga. Sekarang anaknya udah waktunya mau nyusu. Bye bye dulu Cupers, bye bye Cupers. Bye bye Cupers. Kiss bye Cupers mana? Ya. Bye Cupers. Kalau kayak gitu jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye bye. Bye bye.